Semangat pagi. Hari ini kita berkesempatan bertandang di sayuran hidroponik ini. Ini bersebelahan tidak jauh dengan kebun anggur kita ya. Jadi lokasinya pun masih dalam satu desa. Kita hanya berada di sebelah selatan ini ya. Nah, itu kelihatan itu. Nah, jadi itu kebun anggur kita. Ini lokasi sayuran hidroponik. Nah, kita lihat sejenak ya, gambarannya seperti apa sayuran hidroponik yang ada di desa kita seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan, memang kalau hidroponik itu secara higienitas lebih terjaga ya. Kemudian tampilan sayurnya juga lebih menarik ini. Selain itu, kondisinya sudah di dalam greenhouse ya. Kita lihat kangkungnya. Ini lahannya luasan berapa ini, Pak? Luasnya 12x8. 12x8. Iya. Ini modal yang sudah dikeluarkan berapa ini, Pak? Ya kurang lebihnya 15-an juta. 15 juta. Kalau hidroponik itu enggak pahit rasa seladanya, sayurannya lebih renyah. Kalau kangkung, sawi ini lebih renyah. Oh, dibandingkan ditanam di tanah. Lebih renyah ya. Iya. Kalau ini di hidroponik ini enggak perlu matun juga, Pak ya. enggak repot, itu rumput-rumputnya enggak repot. Pengolahan lahan, biaya pengolahan lahan hampir-hampir enggak ada, Pak ya. Enggak ada. Jadi sistemnya bagaimana ini, Pak? Sistemnya ya air naik, ditarik pompa, langsung ya. Kembali lagi ke lubang induk. Jadi air dari apa namanya kolam ini? Ya, yang dikasih nutrisi. Kasih nutrisi, ditarik pakai pompa, langsung ke tanaman. Tanaman yang ini. Oh, masuknya lewat sini, Pak ya? Iya. Jadi innya ini ke sini. Ujungnya sini. Langsung ke tanaman lewat selang-selang, langsung kembali lagi ke induk. Ke induk sirkulasi air. Yang penting ini miring gitu aja, Pak ya? Iya. Kemiringan 20 cm kemiringan. Jadi innya di sini. Kita perhatikan ya, itu outnya di sana. Ya. Kemudian kembali ke sini. Ini ngasih pupuknya setiap berapa kali sekali, Pak? Tergantung. Kalau airnya sudah, ini kan di cek pH-nya berapa, PPM-nya berapa. Kalau PPM-nya itu rendah, nanti dikasih nutrisi lagi.
sama air. Dijok gitu loh. Oh, berarti ringan Pak ya, kalau secara tenaga kayaknya ini memang efisien ya. Iya. Jadi ngasih pupuknya cukup di satu lokasi saja. Iya. Kemudian sudah tidak perlu ada tenaga penanganan tanah. Iya, tidak ada penanganan khusus lah, itu kan cuman samben, Mas. Cuman samben untuk hiburan lah. Cuman ini nanti segmentasi pasar yang berbeda Pak ya. Iya. Ini nyeme, kangkung baru nyeme. Masih satu hari ini. Oh, nyemenya di sini aja, Pak? Iya. Ini terus kalau nanti kangkung, kangkung nyemenya begini. Kalau selada, sawi itu kan bayam itu pakai regul. Jadi pakai gabus. Gabus gini. Oh, biji langsung tanam situ gitu, Pak? Iya. Di semai di sini. Berarti langsung di sini Pak ya? Enggak, di semai dulu di tanah. Oh, di semai dulu. Setelah hidup ntar, terus ditaruh di gabus. Kalau sini udah umur 1 minggu dipindah ke air hidroponik yang tersedia. Berarti di sana nyemai, kemudian setelah umur 1 minggu yeah, ditanam di sini dipindah, gitu Pak. Dipindah. Tapi ditaruh gitu aja hidup sendiri Pak ya? Hidup, hidup. Asal ano kena nutrisi. Kalau udah segini, kalau masih kecil nggak perlu pakai nutrisi. Kalau pas masih nyeme air biasa. Ini mindahnya gampang nggak Pak ya? Yang mana? Ini kan pembesaran ini. Iya. Gampang, gampang. Kan kalau hidroponik akarnya bersih, Mas. Akarnya bersih kan? Oh iya. Berarti gabusnya sekali pakai itu, Pak? Sekali pakai. Iya. Gabusnya ada yang jual sendiri, Pak ya? Ada. Ini enggak perlu dipindah sebenarnya, bisa enggak ya, tuh, Pak? Enggak apa-apa. Kan kalau di paralon 2 in kan ntar mekar begini. Kalau nggak dipindah ke sini kan, kalau dipindah ke sini kan bisa agak nguncelup, nggak mekar banget. Kalau kemekaran kan nggak baik ya, nggak bagus. Oh, kalau di sini terlalu mekar gitu? Iya, kan paralonnya kecil nih, 2 in. Oh iya. Berarti baiknya malah ini ya, kalau biayanya ada semuanya langsung pipa besar malah enak Pak ya, nggak perlu minda-minda ya. Iya. Sebenarnya ini bisa jadi peluang baru Pak di branding sekalian di Desa Pengkol, penghasil sayuran hidroponik. Ini umur 5 hari ini Pak ya? Iya. Nah, umur 5 hari seperti ini ya. Jadi langsung ya di busanya ini dilubangi ya Pak kayaknya. Iya, pakai itu semacam apa ya? Tusuk pakai bambu. Nah, ini bayam ini 5 hari. Ini bayam 5 hari. Iya, umur 5 hari. Ini nanti motong satu-satu, ngambil satu-satu iya, satu, Pak. Iya, diambil bisa. Kan mudah. Oh, berarti nanti satu lubang tadi satu. Satu, iya, satu lubang satu busa. Satu ini. Wah, berarti nanti tanamannya himpit-himpitan, Pak. Ini enggak bisa jadi semua, Mas, kalau bayam. Kalau bayam ntar ada yang enggak jadi. Oh, gitu. Kan ngambilnya kan susah. Bijinya kan kecil-kecil. Kalau ini umur berapa ini Pak? Ini 1 minggu. Ini sawi ya? Selada. Oh, selada juga? Ada. Selada umur 1 minggu. Kalau ini umur berapa ini Pak? Ini 2 mingguan. 2 mingguan lebih. Sebenarnya apa namanya, dari umur 5 hari kayak gini aja taruh aja sudah bisa Pak sebenarnya ya? Belum berani. Kalau dikasih nutrisi terus kan ini terlalu basah.
Kan enggak, kalau yang pembenihan gini enggak perlu terlalu basah. Jadi ini satu hari mungkin disiram satu kali, satu hari. Oh, cuma disiram aja, Pak ya? Disiram saja. Kalau sudah segini, sudah berani pakai nutrisi, kalau sudah 5 hari sampai seminggu itu sudah berani disiram nutrisi. Tapi enggak full satu hari gitu, enggak full. Jadi cuma satu hari satu kali siraman. Kalau selada bisa satu-satu, Pak ya? Iya, satu-satu bisa. Kan bijinya kan agak gede. Kalau selada, bayam, sawi itu susah, bijinya kecil-kecil, lembut.